Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Langit 7 yang berbahagia di rumah. Kali ini saya di depan rumah, dan di sela-sela aktivitas saya kadang suka nanam sayur ya. Waktu yang senggang itu, dulu saya pernah nanam apa ini namanya kangkung ya. Ini kangkung itu saya dalam rangka sebenarnya uji coba. Kangkung saya tanam di media bekas botol air minum ya. Ini tadinya saya taruh di atas sana ya. Jadi tidak saya tenggelamkan di air. Cuman dalam perkembangannya, karena memang di sini udaranya panas, cahaya matahari langsung, kemudian cepat kering, jadi sering layu. Akhirnya saya punya inisiatif ya, saya celupkan di kolam. Ini tanpa nutrisi pupuk kimia ya, jadi saya gunakan secara alami, tidak ada tambahan apapun. Nah sekarang ternyata hasilnya mending, jadi yang tadinya daunnya lebih kecil dari ini sekarang sudah mulai tumbuh, kemudian ketinggiannya juga sudah mulai lumayan. Nah, ini akarnya pun jadi cepat tumbuh ya. Itu kayak yang sebelah sana. Nah, itu akarnya pada tumbuh. Jadi dia mencari air dengan masuk ke bawah. Mungkin karena memang tanaman itu butuh ke air cukup banyak ya, sehingga saat dia dicelupkan di air, dia akarnya tumbuh dengan cepat. Dan ini pertumbuhannya, ketinggiannya juga cepat sekali. Sudah sampai 25. Cuman ini memang daunnya yang agak lambat, saya nggak tahu ini jenis kangkungnya yang mana ya, daunnya masih kecil-kecil. Ini contoh ya, contoh yang agak lebih bagus, tinggal daunnya aja yang perlu ditunggu ya, agar bisa tumbuh bagus. Ini kalau memang nanti bagus ya, saya kembangkan lagi. Nah, mungkin bagi rekan-rekan yang punya kolam mau dikasih kayak gini ya, bisa aja. Nah ini lumayan, ini bisa untuk ditumis ya, atau mungkin untuk sayur. Nah ini di kolam ini ada beberapa ikan nilanya, masih sedikit, rencana mau saya tambah lagi. Ini saya celupkan di bawah. Hanya sedikit ya. Oke, itu Sobat Langit 7 ya, vlog untuk hari ini ya, semoga sedikit menginspirasi. Ini memang saya tujuan untuk eksperimen ya, ini tanpa pupuk buatan sehingga tumbuh alami. Mungkin kalau pakai pupuk buatan atau nutrisi tambahan yang bagus ya, bisa lebih cepat lagi. Ini murni dari air kolam. Oke, terima kasih. Jumpa lagi di Langit 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.